Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita sudah bahas kemarin dari hukum nun sukun atau tanwin. Ada 5 hukum. Yang pertama idhar halki, yang kedua idhar bihunna, yang ketiga idhar bilahunna, yang keempat iqwalab, yang kelima ikhfa haqiqi. Karena kita sudah bahas kemarin dari 5 hukum nun sukun dan tanwin ini, silakan teman-teman semua isi jawab latihan di ayat berikut. Mana idhar halki, mana idhom bihunnah, mana idhom bilahunnah, mana iqlab, dan mana ikhfa haqiqi. Jawabannya tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih.